Liatin jalannya Fatin deh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Yay, di video kali ini aku seneng banget karena nanti temen aku ada lamaran. Dan pertama kali aku jadi bridesmaid. Aku seneng banget guys karena mereka tuh kayak bener gitu. Tapi aku sedih gitu karena kok aku belum ya. Ini kamar kita ya guys. Nih, kalian mau tahu gak? Ini ada beta. Terus tadi itu aku pengen mandi kan di sini, tapi karena lama ngisinya bisa keburu lamarannya kelar nih. Maaf. Jadi aku mandinya di shower, padahal aku udah nyiapin Scarlett body scrubnya. Ya gitu deh. Kayaknya aku pakai bajunya lucu guys. Baju tidur aku. Dan ini bagus banget kamar hotelnya. Karena estetik gitu. Aku suka yang Skandinavian gitu, Skandinavian. Sekarang kita mau makan dulu ya guys, sebelum acara dimulai kita harus makan mengisi perut agar kita tidak kehausan melihat orang-orang lamaran. Kita tutup guys, biar tetangga nggak lihat. Tentu kebetulan ada di sini. Nanti kita mau makan, tapi aku bingung mau makan apa. Tapi dipilihin juga sih sama hotelnya, nanti ada pilihannya guys. Nanti juga ada Fatin juga guys, ada teman aku. Jadi keren banget dah pokoknya. Guys, jadi tadi kita udah makan, udah kenyang. Sekarang aku mau make up dulu, guys. Mau lihat hasilnya? Ini dia, ini muka aku yang nggak make up. Ini make up. Nah, aku udah selesai make up, guys. Cantik gak, guys? Ada perubahan gak yang kalian lihat dari aku yang dulu, bukanlah yang sekarang? Kalau nggak ada, ya udah skip. Jadi sekarang aku udah pakai bajunya juga. Terus kayak kulit aku pengen pakein juga, karena masa ya muka doang yang aku make up tapi tangan enggak. Aku pakai hand body dari Scarlett guys. Ini hand body terbarunya mereka, itu namanya Jolly, yang wanginya Jolly sih guys. Ini juga aku baru nyoba, ini aku udah segini sih udah aku coba. Ini wanginya enak, mudah meresap, sekaligus dia tuh bisa mencerahkan. Dan juga dia bisa melembabkan. Dia juga bisa menutrisi kulit kalian, guys. Banyak bener kan carinya? Kita lihat ya perbedaan tangan aku yang udah pakai sama yang belum pakai. Kalian harus coba Scarlett Whitening, guys. Ini yang udah aku pakai, ini yang belum. Kelihatan nggak sama kalian? Bagus nggak? Beda kan? Wanginya enak benar, Allah ya Allah. Ini produk terbarunya dia sih. Jadi cerah kan? Jadi aku kayak muka sama tangan aku tuh nggak beda jauh gitu guys. Nggak muka doang yang aku cerahin, tapi tubuh juga aku cerahin. Walah walah. Jadi nanti abis ini aku mau ke lamaran temen aku, dan itu outdoor, jadi jangan lupa pakai Scarlett Whitening ya guys. Aku taruh sini dan aku selalu bawa dia kemana-mana guys. Kemanapun aku berada, aku selalu membawa Scarlett Whitening karena mantap sekali. Dan aku juga pakai rangkaiannya, ada body scrub juga, ada shower scrubnya juga, jadi mantap bulir-bulirannya guys. Sekarang kita mau ke lamarannya Lesti ya guys. Yuk ikutin aku terus, let's go. Liatin jalannya Fatin. Lu juga nulet. Menurut kalian bagusan pakai Converse atau pakai heels? Sebab kalau pakai Converse numpuk gitu loh, lihat tuh roknya begitu panjang. Buat dua-duanya dulu aja. Jadi biar bisa dilihat nanti cocokan mana, nyobanya di mobil aja. Enggak kedengeran tim. Ya kayak gitu. Coba tapi tidak.
Jadi guys, pokoknya ada hati yang langsung ke situ ya. Ini tuh enak banget. Itu gak sih copot. Ini diapain? Taruh di tangan. Di tangan sebelah kanan. Nah, rame dong. Bisa gak? Apa? Orang sama semua? Ini gak yang mau pakai ini? Coba itu apa? Handbuke kan? Ini udah dipakai, mantap. Ini kalau ini dipencet dia bisa berubah. Enggak gitu. Enggak. Ini kita normal-normal aja. Fatin semangat banget. Oke, ini kan. Jadi sudah lebih banyak tahu. Bunda. Atau di contoh dengan apa yang di sana? Boleh. Destiani, kelahiran Bandung, 5 Agustus 1999, merupakan anak kedua dari Bapak dan Mulyana dan Ibu Sukarni. Sejak beberapa tahun lalu. Gue kebayang minta restu sama bokap gue, wey. Jadi ya gue keter, gue udah tahan. Kamera. Cantik banget. Cantik banget sih jatuhnya. Aduh, lihat barusan. Apa? JT profil picture-nya. Picture apa? Mirip Selena Gomez ya. Kumit banget sama apa? Tadi kamu minta kontak aku buat apa sih? Kamu jangan seperti kayak dia ya. Kenapa? Nagih bil dia, masa minta kontak. Kirain pertemanan awalnya bisa jadi teman yang tulus ya. Iya. Benar. Ternyata enggak. Emang uang dan uang. Aku teman tulus. Aku teman Fatin. Oh, iya. Bisa lah dia. Nah, jangan jadi dia lebih ada anak TKT. Oh iya. Yeah. I love you baby baby baby. Tahu lah. Nah guys, ini kita lagi nggak live di sini, lagi kayak
pada istirahat dulu di luar karena terus yang gitu tadi acaranya tuh kayak rame banget dan juga protokol kesehatannya juga udah jalani dengan ketat jadi kayak mantap banget ini apalagi ibu pasir ini make upnya nggak luntur-luntur ya guys bagus enggak kalau di zoom ada garis-garis munggu saya juga dia lagi buru-buru dia mau ngambil gaji gaji dan dan enak banget guys tempatnya karena kayak Bandung kan cuacanya enak banget ya mau kan enak banget ada yang bingung ya vlog dalam vlog gimana sih kok kita bisa samaan vlog gini. Oke, setelah segmen ini kita akan usia dan doa dari kalian jarang banget kita Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan kita, selanjutnya tadi lo gimana tadi reaksi lo gimana pas les menerima lamaran dari Bapak dia nangis tahu. Iya dia nangis banget. Aku tuh kebayang kalau aku minta restu sama ayahku gitu. Karena gue juga lebih dekat ke bokap gue. Gue tuh bokap gue banget. Benar ini materinya sama dengan biar apa dulu? Iya tapi dia udah lagi deh. Kenapa? Iya nanti kan tinggal tiban. Nanti dia tinggal tiban. Gak bakalan sama. Iya gak bakalan sama. Ya sih jadi ya. Kalau kalian mau lihat bidadari calon bidadari bidadari surga, ini aku. Bukan siapa boleh geser dulu. Ntar. Kenapa sih? Mereka lebih apa ya kayak auranya tuh. Gitu. Kalian insecure ya? 5 menit. Agak banyak kalau di mau dibilang enggak sih kebangetan iya udah tahu diri Fadil boleh kok gimana kalau kita nanti lagi guys okay. Lagi saya kalau suami saya acaranya udah kelar guys, sisa makan. Ini ada makanan manis gitu, ini ada makanan manis juga. Ini ada Fatih. Ya, mic 4 ya, cek broadcast aman? Cobain ya. Mic 4 cek. Enak sekali dan manis sekali guys. Mic 4 ini minumnya ada peppermint gitu. Langsung aja. Cek mic 4. Mic 4 broadcast aman ya? Aman? Oke. Okay. Ini standby di FD ya. Si ibu nih begah banget kelihatannya. Nah guys, acaranya udah selesai. Tadi aku cuman, tiba-tiba gue pengen di AB, Thank you for watching guys, I love you.